Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada yang nanya nih, menurut abang enak reguler apa Grab Airport bang? Balas DPT. Jadi kalau menurut saya enak reguler bang, karena kalau Grab Airport itu kita harus sering matas ke airportnya. Ya lumayan lah. Awalan doang mungkin kalau orang jauh bisa untung ya. Misalkan yang dari Tangerang, yang dari BSD, yang dari Depok gitu. Berangkat mungkin ada yang ngongkosin gitu. Cuman kalau yang rate kedua, rate ketiga gitu kan kita gak bisa set tujuan ke bandara. Nah, dengar-dengar juga katanya nih, Grab Airport itu bisa main di bawah, cuman jangan terlalu lama katanya ya. Saya juga nggak tahu sih. Cuman ya udah logikanya kalau yang Grab Airport itu setelah nganterin matas lagi bandara, setelah nganterin matas lagi bandara, ikut lagi antrian. Kayak gitulah. Lebih enak main bawah sih menurut saya kalau cuman kayak target 500.000 per hari. Ke inilah, kekejar lah. Itu bang.